Oke, selamat berjumpa kembali bersama Son Oman Gunung Kidul. Nah, ini kesempatan hari ini mengecek sound lur ini box tanpa skema yang kemarin saya upload ukurannya. Kok ukurannya anu bentuknya. Nah, sekarang sudah jadi, lem sudah kering, sudah bisa dicek sound. Ini saya isi 15 in ACR primer. Untuk ACR primernya belum saya review lur, mungkin kesempatan lain kali saya review. Oke, langsung saja saya akan menatakan speakernya lur. Untuk speaker di sana saya menggunakan 15 in 2 dan untuk full range-nya 12 in 1. Dan ini banyak yang tanya teman-teman yang di luar sana, powernya pakai berapa ampere yang untuk jack sound. Ini saya menggunakan toa untuk middle dan 5 ampere untuk low-nya, low yang 15 in box tanpa skema tadi. Langsung kita buka saja. Ini benar-benar 5 ampere lur. Enggak ada rekayasa. Tapi ini jangan ditiru ya. Jadinya ketemunya menurut saya 5 ampere untuk 15 in menurut saya tidak maksimal. Nah, ini seperti ini dalamnya. Ini sudah kedua kali saya buka, dulu sudah saya videokan saat restorasi box, bener-bener cuman 5 ampere era lor. Nah, bisa kita lihat bersama-sama 5 ampere menggunakan CT45 volt. Nah, kelihatan lor. Nah, ini mereknya era 5 ampere ya lur, tidak ada rekayasa. Untuk 15 in saya rasa kurang maksimal, sangat kurang. Mengingat cuman memakai Toshiba 3 set driver tokoan, ya ini SOCL 504 juga Elko pasaran Epsilon. Nah, ini toa untuk yang 12 in. Dan aksesoris saya hanya menggunakan equalizer Kenwood. Untuk channel pertama saya naikkan untuk frekuensi low untuk 15 in. Dan untuk toa ini untuk menghandle 12 in, ini yang saya naikkan bagian vokal dan hi atau agar suara full range saja. Cuman begitu saja lur. Tidak ada aksesoris karena punya duwe ini yo mengi kilur, habis itu duwe yo tak setting nganggo sing mantep. Oke, langsung saja kita akan mengecek sound lur. Dan juga ini bagian, nah ini kabel putih ini untuk 12 in dari toa. Kita lihat di sana 12 in JIC 12050 juga tidak maksimal lor toa ampli toa ini. Lalu ini yang 5 ampere saya kabel warna hitam untuk 15 in ACR primer, di sana juga dua kali. Sekali lagi untuk tidak ditiru lor, karo di pol-pol kan mungkin jebol amplinya atau gimana. Ini yang jelas ampli hanya milik
saya sendiri duwene ya iki ya dicek sound apa enenge lur. Yang jelas untuk speaker 15N lebih baik menggunakan power daya yang lebih besar saja. Oke, nggak usah banyak bicara lagi, langsung saja.